tanggapannya cuma satu, EGP. Emang gue pikirin. Bakal calon wakil presiden koalisi perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin tak mau ambil pusing soal klaim ketua Bapilu Koalisi Indonesia Maju Nusron Wahid. Sebelumnya, Nusron Wahid mengklaim dirinya lebih tertib di kalangan Nahdlatul Ulama atau NU dibanding dengan Caimin. Klaim Nusron Wahid itu sekaligus menyindir Caimin yang kurang di NU. Akan tetapi, Caimin cuek dengan klaim dari pihak lawan tersebut. Tanggapannya cuma satu, EGP. Emang gue pikirin. Selain soal ejekan tersebut, Caimin juga tak mau ambil pusing soal hasil survei Poltreking yang menyebutkan suara NU lebih berpihak ke pasangan Prabowo-Gibran dibanding Anies Caimin. Caimin pun menanggapinya dengan senyuman serta mengatakan hal itu dijadikan bahan masukan saja. Ya itu terserah-terserah yang survei aja lah. Terserah-terserah yang survei aja. Yang penting dijadikan bahan masukan aja. Sebagai informasi, suara NU terpecah. Ada pendukung Mahfud MD dan Yeni Wahid yang mendukung Ganjar Pranowo. Kemudian Caimin sebagai ketua umum PKB yang sudah pasti dukung Anies Baswedan. Terakhir, keberadaan Nusron Wahid yang memiliki pengalaman banyak sebagai warga NU akan berupaya dukung Prabowo Subianto.